Rasul ini sebagai koordinator aksi ini ya. Yep. Ini tuntutannya apa ini kali ini? Tuntutannya satu, kita menginginkan tidak ada perbedaan atau keanaktirian katanya. Salah satunya P1 diusulkan, P2, P3 juga minta diusulkan. Semua formasi yang sejumlah 1.285. Alasannya apa? Alasannya kita sama-sama sebagai pendidik satu. Dari Kemenpan juga meminta atau mengharapkan dari 1.285 sudah di ACC, sudah diakomodasi dengan usulan 2.537. Nah ini kalau tuntutannya tidak dipenuhi gimana? Kami akan tetap terus mogok atau mengadakan aksi lebih besar dan akan mengadakan maju ke menghadap ke Kemenpan sesuai dengan permintaan ataupun hasil dari keputusan Kemenpan. Dari kita untuk Pak Kemenpan RB. Sepakat? Sepakat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ajukan ke Dewan dan pemerintah ya Pak Sek ya. Dari pemerintah sendiri apa ini Pak Sek yang akan dilakukan? Baik, terima kasih. Jadi dari beberapa masukan, kemudian dari hasil koordinasi kami dari pihak eksekutif maupun legislatif ke pihak kementerian, tidak hanya dari Kemenpan RB, kemudian dengan BKN dan juga kepada Kementerian Keuangan, maka disampulkan kita akan mengusulkan kembali rekan-rekan kami yang sudah kita buka formasinya sejumlah 1.285 orang P1, P2, P3, Kemenpan RB pada hari besok. Saya itu dari pendidikan aja Pak, dari semua 1.285 berarti dari pendidikan. Berarti guru semua ya Pak? Guru semua.